yang saya perhatikan tadi, kalau dari pas antara cawapres nomor 1 sampai dengan nomor 3 dan berulang-ulang, yang penekanan ya kalau untuk Pak Mahfud itu kan bicara regulasi dan itu artinya bicara kepastian hukum, karena barangkali ekspertisnya dia di sana sehingga dia banyak akan menarik ke ranah itu. Kemudian kalau dari Mas Gibran sendiri, saya lihat ada beberapa kali yang triknya digunakan di ketika Jokowi itu maju di 2014. Ada beberapa istilah yang sebetulnya itu istilah sangat detail sehingga orang jadi nggak tahu menjawab apa itu apa, sehingga tadi hanya di sesi itu saja Caimin harus nanya dulu dan kemudian dari moderatornya kasih waktu gitu. Beda halnya dengan Pak Gibran misalnya. Pak Gibran itu kan dia detail, saking detailnya orang nggak ngerti. Dan kalau Prof Mahfud itu dia bicara hal-hal yang sifatnya general, dan ketika ditanya harus seperti apa regulasinya apa segala macam, ya sebetulnya kalau bicara itu kan juga apa normatif lagi gitu. Nah untuk tataran yang sedemikian detail misalnya, saya tidak melihat itu di Pak Mahfud. Hanya dari segi tips berdebat itu, di closing statement dia kasih tendangan itu di akhir. Jadi kalau awalnya dia bicara hal-hal yang sifatnya abstrak, dia bicara hal-hal yang sifatnya general, dia suguhkan itu di akhir dan itu menjadi konkret. Misalnya satu sarjana untuk satu keluarga miskin, terus nelayan, terus lansia dan seterusnya, yang barangkali itu luput dibicarakan dan diutarakan oleh pasangan dari nomor 1 dan nomor 2. Dan saya pikir Mas Gibran cukup agresif sekali gitu ya di pertemuan kali ini, ataukah barangkali itu respon selama ini dia dianggap tidak mumpuni begitu, sehingga dia cukup mempunyai panggung. Dan ada tendangan yang bagus sekali pas Caimin tidak sanggup untuk menjawab itu. Saya pikir ketika itu menimbulkan riuh dari penonton, itu tipsnya cukup menarik. Saya pikir begitu lah ya. Dan dari paparan nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya pikir ya dari Prof Mahfud cukup bagus lah ya. Karena ada yang abstrak lalu dia detailkan. Kalau Mas Gibran, dia bermain di detail sehingga ketika ditarik ke atas dia juga kebingungan sendiri. Kemudian Mas Gibran, strategi seperti yang dilakukan oleh Jokowi di debat pilpres yang lalu, menggunakan sikatan-sikatan yang detail yang orang nggak terlalu ngeh gitu. Mungkin itu di briefing sama Jokowi juga mungkin ya, sebelum debat. Timnya masih sama. Iya. Kemudian yang ketiga, Prof Mahfud cukup komprehensif ya, dan konkret gitu. Kemudian dijelaskan di terakhir itu sebagai pamungkas program-program yang konkret dan benar-benar dapat rasanya dapat diimplementasikan gitu. Jadi tadi saya amati memang ada penekanan-penekanan dari masing-masing calon ya. Pertama kalau yang nomor 1 itu lebih kepada pemerataan gitu ya. Jadi kritiknya selalu merata gitu ya. Sedangkan kalau paslon nomor 2 itu lebih pada mungkin kaliannya pertumbuhan dan cara hilirisasi dan gitu. Nah, kuncinya yang selalu diulang adalah hilirisasi itu akan meningkatkan pertumbuhan. Sedangkan yang ketiga dari Prof Mahfud itu menekankan pada sisi pemberantasan korupsi untuk pembangunan ekonominya gitu ya. Karena selama ini melihat kenapa enggak beres-beres itu, karena ternyata masalahnya di hukum, di korupsi gitu ya. Saya lihat ketiganya menurut saya bagus ya. Soalnya ini saling melengkapi sebenarnya gitu ya. Saling melengkapi sebenarnya, emang tiga-tiga harus dikerjain gitu ya. Dari pemerataan ya harus dikerjain, hilirisasi harus dikerjain, pemberantasan korupsi juga harus dikerjain. Kang Saiful Anas,
apa namanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, mengenai program-program ekonomi dari kacamata Akam sebagai dosen gitu, kira-kira paslon mana yang benar-benar program ekonominya itu bagus dan kira-kira dapat diimplementasikan dengan baik di dalam kondisi ekonomi kita saat sekarang ini? Sama semuanya harus saling melengkapi, harus bisa saling belajar. Nah, memang tadi disampaikan oleh Nathan, yang menarik tuh pas di akhir ya, melihat yang di akhir itu Prof. Abok menyampaikan program-program unggulannya 21 itu. Dan ini kan baik, bagus sekali kalau misalkan disampaikan di awal gitu loh. 21 program ini belum sempat tersampaikan. Padahal mungkin kalau 21 program itu disampaikan dari awal, diulang-ulang gitu kan, dijadikan bahan gitu, itu akan menarik perhatian kirsawan gitu ya. Para pemirsa pasti akan, wah ini programnya konkret-konkret ternyata gitu ya. Semua lapisan masyarakat sebenarnya tadi disentuh ya, kaitannya oleh Prof. Mahfud ya, dari nelayan, petani, disabilitas, lansia, segala macam. Ternyata semua ini harusnya di awal nih, bagus kan? Gitu ya. Kemudian apa namanya, mengenai strategi dari Mahfud yang mengeluarkan senjata pamungkas di akhir kan, mungkin itu bagi orang-orang yang belum apa, yang nggak menyimak sampai akhir, mungkin nanti bisa nonton di YouTube gitu. Jadi apa, para tim ses mungkin bisa menyebarkan gitu ya, menyebarkan narasi dari Prof. Mahfud tadi untuk disebarluaskan. Jadi kalau kita lihat dari awal pertama kali muncul ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu menampakkan aura yang berbeda, aura kebangsaan, kebinekaan, lewat apa, pakaian tradisional dari NTT dan dari Madura. Orang-orang NTT itu banyak menjadi pelaku-pelaku ekonomi dan sangat ulet di daerah Jogja itu banyak, dan orang-orang NTT ini sangat ulet. Lalu seperti juga orang Madura. Orang Madura juga mempunyai potensi-potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Akan tetapi kan banyak terpinggirkan, tidak menjadi pelaku ekonomi utama. Bahkan Pak Mahfud cerita bahwa ada sumber gas di Madura yang belum tidak disentuh. Artinya itu juga menjadi potensi. Jadi saya pikir, lalu secara pribadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud menggunakan pakaian adat ini kan bukan artinya dia minimal dia harus beli ya, atau dia harus nyewa. Dari situ kita tahu keberpihakannya untuk UMKM itu sangat jelas dan sangat nyata. Gitu. Seperti yang tadi Kang Saiful bilang ya, slow economics, masa seluruh masalah harus diselesaikan dengan slow economics, dan kita bingung. Atau seperti apa, Gibran yang tidak jelas menyelesaikan masalah dengan apa, ya kan, hanya slogan-slogan bahwa digitalisasi dan segala macam, digitalisasi dan segala macam, yang itu memang kadang-kadang sebuah keniscayaan gitu. Jadi ketika misalnya orang bernapas ya niscaya untuk menghirup udara. Jadi ketika dunia digital ini menghampiri kita ya, kita misalnya memakainya kan, seperti itu. Saya pikir Pak Mahfud dapat mengimbangi, bahkan dapat lebih unggul. Kenapa? Karena di akhir dia mengeluarkan itu tadi, apa, hal yang konkret yang memang dibutuhkan semua generasi. Seperti yang dijelaskan oleh Kang Fuad tadi, Prof. Mahfud lebih menjelaskan hal yang komprehensif gitu ya, menyentuh semua kalangan, mulai dari buruh, petani, nelayan, dan program-program yang akan beliau jalankan itu kalau kita lihat secara ini komplit gitu ya. Jadi tidak hanya mengawang-awang seperti yang dilakukan apa disampaikan oleh Cak Imin dengan selatan komersial, kita kan juga nggak paham itu nanti elaborasinya gimana,
pelaksanaannya di mana gitu ya, ke Sekedar Ngomongin. Kemudian dari apa paslon nomor 2 Gibran juga tidak menjelaskan hal-hal teknis gitu mengenai program-program yang akan beliau jalankan, lebih ke apa melanjutkan program-program dari pemerintahan sekarang seperti hilirisasi, kemudian nggak ada gagasan-gagasan baru yang beliau sampaikan gitu ya. Iya, jadi yang saya pikir yang berpikir out of the box itu cuma dua, Cak Imin dan Pak Mahfud. Cuma Cak Imin itu blinger, bikin Slopeknomics. Out of the box-nya itu jauh dari konteks kita membangun negara. Tapi kalau Pak Mahfud itu out of the box ketika dia melakukan bahwa ketika mencontohkan tadi cyber tadi ada pinjol dan segala macam, di mana ada permasalahan pinjol dan di polisi dianggap perdata, di OJK dianggap permasalahan pinjol itu tidak terdaftar, tidak bisa diurus. Akhirnya apa? Pak Mahfud berpikir out of the box bahwa saya harus selesaikan dengan instrumen yang saya buat, dengan kekuasaan yang saya pegang. Itu Pak Mahfud gitu. Dan itu tidak terdengar dari calon lainnya. Saya pikir seperti itu. Nah, pemimpin itu juga harus punya visi dan harus out of the box. Karena jangan sampai nanti keblinger menyelesaikan sebuah permasalahan atau tidak punya solusi apapun ketika ada permasalahan yang cukup besar. Saya ingin menanggapi dari tadi mengenai debat. Yang pertama dari cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar, yaitu mengenai Slopeknomics. Beliau tuh sangat begitu ingin apa ya, dari 100 juta orang yang kaya ini ingin diratakan sama dia gitu. Dan beliau tuh sangat sangat kasar sekali, yang mana itu bisa menjadi apa sebuah jurang kehancuran Indonesia, karena pada faktanya 65% perekonomian Indonesia itu dikendalikan oleh mereka gitu, orang kaya ini. Dan juga mereka memberikan lapangan pekerjaan, feedbacknya terhadap negara. Dan mengenai selepet ini, saya begitu sangat apa ya, pesimis lah gitu. Karena tidak akan mungkin orang-orang kaya ini pun setuju dan juga ingin diberantas oleh Muhaimin gitu kan, oleh mungkin oleh paslon nomor 1 ini. Terus yang kedua mengenai Mas Gibran, mengenai hilirisasi dan juga cryptocurrency yang saya fokuskan gitu. Beliau mengatakan ingin adanya cryptocurrency ini diberdayakan gitu kan. Mungkin sekedar pengetahuan saya mengenai cryptocurrency ini tidak ada landasan si uang digital ini gitu. Berbeda halnya dengan uang kayak rupiah, dolar, itu mereka ada landasannya. Yang pertama mengenai landasannya itu emas dan juga mengenai surat berharga. Mas Gibran juga lebih banyak apa ya melanjutkan proyek-proyek dari bapaknya kan, gitu, mengenai IKN dan seterusnya. Dan mungkin yang terakhir itu mengenai Prof. Mahfud. Beliau menurut saya sangat jelas gitu, sangat konkret mengenai pemberantasan korupsi, korupsi dan juga nepotisme. Artinya ketika dia ingin berbicara mengenai ekonomi, ya kita jangan dulu ngomongin ekonominya, kita ngomongin dulu nih korupsi-korupsi dan nepotismenya, karena itu yang menjadi hambatan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Dan juga beliau tuh tagline-nya tidak muluk-muluk gitu, udah hanya cukup KKN, udah cukup itu aja gitu untuk meningkatkan ekonomi. Dan beliau pun sangat begitu concern di mengenai peraturan dan juga landasan hukumnya kan gitu. Dan untuk terakhir mengenai marketingnya dari paslon nomor 1 sangat kurang ya marketingnya, penawarannya hanya selepet gitu ya. Paslon nomor 2 hanya berbicara mengenai anak muda dan juga bonus demografi 2045. Dan yang terakhir mungkin dari protokol begitu sangat konkret ya, marketing di akhirnya menjelaskan mengenai goalsnya ini gitu. Seperti yang Kang Hilman sampaikan tadi kan, Cak Imin pengen memberantas itu ya, jadi pengen apa pemerataan keadilan gitu ya, dengan cara redistribusi pendapatan mungkin gitu ya. Menurut Kang Hilman itu kan agak sulit. Nah, menurut Kang Hilman nih, gimana caranya supaya ekonomi kita itu nggak terpusat gitu? Saya pernah membaca buku ekonomi politik yang ditulis oleh Ahmad Erani Yustika.
Jadi mengenai pemerataan ekonomi ini mungkin dari periode pertama Jokowi itu mengenai swasembada pangan, yaitu apa ya, kurang lebih desa itu bisa lebih mandiri gitu, pemerintah desa ini bisa lebih mandiri dan juga wilayah-wilayah kawasan di desa ini bisa lebih apa ya, untuk swasembada pangan itu lebih mandiri lah terhadap ya entah itu padi dan pertanian lainnya gitu. Tetapi ketika berbicara mengenai ekonomi ini sebetulnya hutang luar negeri dan juga penanaman modal asing itu tuh secara teori memang sudah diusahakan pemerintah ini ketika ada hutang luar negeri dia mau hutang ke IMF ataupun World Bank dan juga penanaman modal asing ingin diratakan di wilayah-wilayah pedesaan gitu kan dari pinggir, tetapi hanya terpusat di sentral saja gitu di tengah yaitu Jakarta kan gitu. IMF ataupun World Bank ini ngasih proyek ke pemerintah, contohnya kayak gua ini punya proyek nih, gua IMF nih punya proyek untuk mengeksploitasi ataupun ya mengolah nikel gitu, yang nantinya kan dijual tuh si nikel ini jadi barang mentah kan, dan nanti dijual lagi ke Indonesia, artinya kan kita juga rugi gitu. Sebetulnya untuk berbicara mengenai hutang luar negeri dan juga penanaman modal asing ini sangat begitu susah untuk diratakan di wilayah-wilayah pinggiran gitu, dan itu menurut saya sangat apa ya menjadi tantangan besar bagi Indonesia pada saat ini mengenai ya Kalimantan yang dieksploitasi ataupun wilayah-wilayah yang lain masih banyak sumber daya alamnya. Pemerataan terhadap perekonomian di desa-desa ataupun di pinggiran itu tantangan yang begitu besar bagi pemerintah itu terutama juga bagi negara Indonesia. Seperti itu. Wonderwear, mau ekonomi bersih, korupsi diberantas, cuma Ganjar Mahfud yang berani.